判断力は semoga tidak apa-apa ya dalam hidup. Ketika digunakan salah, mitra mesin Ahmad S. Mari kita lihat mesinnya di green ya. Dari sinar toko 3 tidak bisa nyala lama, rating terus, flash case. Ini tidak ada ya, ini tidak ada nih. Ini kosong ya, tidak ada mikanya. Mikanya tidak ada. Menyala. Oke. Kita arahkan ke sana, ke atas. Tidak bisa nyala. Nyala lama. Rating terus. Oke ya. Dan saya posisikan pupuknya ini nyandung soalnya. Nah, ini ya. Baik, kita cek dulu. Kalau ini sistemnya benar, bukan hanya sistem nih. Kita kalaupun kita akan coba ya, dia tidak akan mau. Karena saya sudah lihat tidak ada gerakan sama sekali nih. Harusnya frame ini bergerak, frame ini bergerak dan lainnya juga ikut merespon. Misalnya diturunkan, dinyalakan gitu, dia akan merespon. Nah ini tidak ada respon sama sekali. Tapi tidak apa, kita akan coba saja dulu ya. Tidak, ini tidak banyak sama sekali.
dia tidak respon sama sekali. Nah, jadi ini bukan sistem, tidak bisa diinstal ulang. Kita akan lakukan pengetesan part. Kalau ini kasusnya baru yang seperti ini, sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini mesin, nah kalau logonya di sini berarti ini sinyal toko 3 ya. Oke, kita langsung buka saja ya, mikanya tidak ada. Sesuai tadi waktu lagi di unboxing ya, buka, mika tidak ada. Mesin dia itu saya heran, kotor-kotor sekali. Ini adalah cara bukanya ya, cara bukanya tanpa merusak klem-klemnya ya. Kita akan lakukan cek pas. Oh, kotor sekali. Oke, dibuka dulu. Ini pembelian bulan 6, tanggal pembelian tanggal 9 bulan 6 tahun 2002, berarti tergolong masih baru. Cuman ya hanya garansi servis biasanya, ini 1 tahun garansi servis. Tetap apabila ada sepetak yang mesti ganti harus bayar. Kalau di saya lebih fleksibel. Nah, ini sarannya ya, setelah Anda mencopot seperti ini tuh, kita dorong nih, dorong bagian sini. Nah, setelah terdorong baru kita contohkan bagian sini. Sebelah sini. Lalu sebelah sini. Ini akan terbuka dengan mudah. Pakai halot. Ini sudah terbuka ya. Ini kotor sekali ya, bisa kalian lihat ini kotor sekali kotorannya ya. Wah, ini pemakaian ini tidak layak ini ya, apa namanya, skoci yang model begini tidak layak, ini dapat malah merusak putarannya ini. Ya, bukannya ini kalau menjelekan memang yang model ini tidak bagus ini. Ini kecil sekali ya kan, poncang nggak cocok, poncang. Oke, yang pertama kita akan tes adalah bagian power supply nya ya, satu dayanya. Yeah.
6789. Kita akan coba ganti power supply-nya ya, semoga hanya power supply saja ya. Kita bisa cek kalau dia merespon. Oke, kalau tidak merespon ya. Tidak merespon. Sama sekali tidak merespon. Ada kabel-kabel copotnya. Sama sekali tidak respon, berarti power supply tidak apa-apa kemungkinan. Kita coba diganti dengan mainboardnya. Hari ini ganti mainboardnya agak lama ya, karena saya megang ini biar lebih hati-hati. Ini video saya matikan dulu, nanti kita copot dulu, baru setelah itu kita tes kembali. Ini nomor serinya adalah M214463 ya. Ini nomor serinya. Kelihatan nggak sih? Oke. M214463. Saya matikan dulu karena terlalu lama saya bongkar itu lama soalnya.